Pernah tak anda rasa keinginan untuk bangun dan melihat bumi dari tingkap anda? Tidur di Malaysia? Bangun tidur di Singapura? Atau bangun tidur sambil menjengah ke jendela dan melihat ruang angkasa yang dilimpahi cahaya bintang? Kedengaran sarkastik, tetapi adakah realistik? Menara tergantung Analema merupakan projek bombastik dengan idea dan rekaan fantastik. Persoalan sekarang, adakah ia boleh jadi realiti? Terima kasih kepada Mama Izzat, Firas Daniel dan Adli Hadi di atas ucap seru angkasa untuk video kali ini. Astrolab membawa anda projek menara terapung di langit. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dunia science fiction kini boleh menjadi realiti dengan bantuan teknologi dan pengetahuan astronomi. Bangun pagi kini bukan lagi seperti biasa. Anda berada di sebuah menara pencakar langit. Tetapi ia bukan pencakar langit yang biasa. Sebaliknya, luar biasa. Sebuah domisil terbalik tergantung dari orbit, ibarat sebiji apple di pokok. Idea ini dicanangkan arkitek Amerika dan projek ini dipanggil Menara Tergantung Analema. Analema adalah rajah yang menunjukkan gambaran matahari pada satu lokasi yang sama sepanjang tahun. Gambar rajah seperti ini akan menunjukkan bentuk figure of eight. Pereka bangunan ini percaya bahawa namanya sesuai dengan konsep binaan bangunan ini kerana ia akan terbang pada satu laluan yang sama di langit. Usah risau, anda tidak akan berjalan secara terbalik di dalam bangunan ini. Walau bagaimanapun, bangunan ini akan berada di dalam keadaan terbalik secara langsung dengan permukaan bumi. Caranya adalah dengan menggantung asteroid ke atas menara ini, di mana asteroid ini akan digerakkan ke orbit bumi. Secara kasar, idea ini tampak sarkastik dan fiksyen. Sebenarnya pada tahun ini sepatutnya NASA bercadang menangkap asteroid secara rawak di angkasa dengan tanjol dan menariknya ke orbit bumi. NASA telah pun mendarat di salah sebuah asteroid besar, iaitu asteroid Bennu. Tujuannya adalah untuk melakukan kajian ke atas jasad angkasa ini dan memanfaatkannya untuk pelbagai sumber. Secara spesifiknya ke atas unsur logam nadir yang sangat berharga. Jika misi ini berjaya, maka satu lagi misi menangkap asteroid akan dijalankan, di mana ia akan dikawal selia pada orbit bumi pada ketinggian 50 km dan dilaraskan dengan asas tapak bangunan. Selepas itu, dengan bantuan sistem sokongan orbiter sejagat yang dibangunkan arkitek projek, bangunan itu boleh digantung atau tergantung. Kabel dengan beban kuat yang dipasang pada asteroid bertindak sebagai kerangkanya dan semua modul pasang siap akan dipasang serendah 32 km. Bagi merancang projek ini, mereka memanggil pakar kejurutaan dan arkitek dari Amerika Syarikat dan pakar pencakar langit dari negara Arab UAE. Mereka berpengalaman dan mempunyai kepakaran membina pencakar langit dengan pantas dan kos rendah, mengatasi Amerika dan mana-mana negara lain. Untuk menjimatkan wang, pemaju ingin meletakkan menara ini di Dubai, di mana kos nilai tanahnya rendah sedikit berbanding New York. Modul pasang siap akan diangkut ke UAE dan pemasangan kabel ke atas asteroid boleh dijalankan. Pencakar langit gergasi ini akan memanjang hampir 20 km ke bawah. Bermaksud, bumbungnya akan berada di troposfera, jauh dari permukaan bumi. Pemaju bukan setakat memerlukan bahan asas yang kuat, tetapi sauh yang inovatif. Dalam aspek ini, aluminium luksina mungkin digunakan di mana ia 3 kali lebih kuat daripada keluli. Teknologi nano akan turut terpakai sama untuk menguatkan binaan ini, kerana ia sukar rosak dan dimusnahkan. Binaannya dikatakan turut akan menggunakan konkrit alaf baru, dicampur dengan bahan yang mampu tahan lama di dunia, iaitu grafin. Sama seperti bangunan lain, bangunan ini juga akan mempunyai tingkap. Yang menariknya, konsep tingkap berbeza pada setiap tingkat. Tingkap yang berada pada paras ketinggian troposfera perlu jadi lebih tebal,
dan disebabkan kelengkungan bumi, matahari akan bersinar 40 minit lebih lama di tingkat atas berbanding tingkat bawah. Setiap menara ini mempunyai bahagian tertentu untuk setiap fungsi-fungsi tertentu. Jika anda ingin membeli kediaman di sini, anda hanya boleh membeli makanan seperti ikan siakap di bangunan ini sahaja, dan dah tentu harganya jauh lebih kayangan dari mana-mana ikan siakap di dunia. Begitu juga dengan fasiliti yang lain. Malah, jika penghuninya menghembuskan nafas terakhir di sini, beliau akan disemadikan di sini dan menjadi kubur yang terbang di udara dan angkasa. Fasilitinya lengkap dengan taman-taman yang indah. Jadi anda tidak perlu turun ke permukaan bumi untuk urusan lain. Setiap hari bangunan ini akan melalui trajektori angka 8 dengan kelajuan 482 km sejam. Laluan pencakar langit akan dikira dengan sempurna supaya ia dapat melalui bandar-bandar besar, terutamanya pada langit yang cerah. Orang ramai rakyat Marhain seperti kita hanya mampu melihat dari jauh sahaja, melihat keajaiban kejuruteraan yang mengagumkan ini. Bahan-bahan rutin asas akan dihasilkan di dalam bangunan ini. Manakala pada tingkat atas di kawasan yang tiada awan, panel solar akan diletakkan bagi menyediakan tenaga berskala besar penghuni menara tergantung ini. Tingkat bawah akan menyejat air hujan dan mengumpulkannya ke dalam tangki. Jika malapetaka seperti letusan gunung berapi, letupan bom, gempa bumi, banjir dan ribut taufan berlaku, penghuni di sini mungkin akan rasa lega sedikit. Tetapi, menara ini bukannya kalis bencana. Jika berlaku kebakaran besar atau saluran paip air pecah, penghuninya akan dipindahkan melalui payung terjun khas atau pesawat penyelamat. Menara Analema tidak akan jadi seindah di permukaan bumi. Satu persoalan yang tidak dijawab pereka bangunan ini adalah penghasilan sampah sarap dengan skala besar. Kemana mereka akan buang sisa-sisa tersebut? Kemungkinan mereka akan menggunakan kenderaan pengangkut khas untuk membuang sampah sarap, dan sudah tentu kosnya sangat mahal. Tambahan pula, di tingkat atas penghuninya tidak boleh semena-mena keluar ke balkoni untuk hirup udara segar. Mereka memerlukan sud khas bagi melindungi diri dari tekanan tinggi atmosfera dan ketiadaan udara, serta suhu yang sangat sejuk. Menurut ahli astrofizik, antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana kita dapat menangkap asteroid untuk dibawa ke orbit geosegerak bumi. Bagaimana kita nak pastikan asteroid ini tidak mengganggu satelit di orbit dan laluan kapal terbang komersial? Dan sekuat mana kabel yang menahan bangunan ini dari jatuh? Apakah cara untuk pastikan kabel ini tidak terpotong oleh reja-reja angkasa? Adakah menara ini tidak terkesan dengan angin kuat di bahagian tingkat bawah? Jika berlaku sesuatu ke atas bangunan ini dan menara ini jatuh ke permukaan, kesannya adalah sangat besar. Bagaimanapun, idea ini adalah sesuatu yang perlu difikirkan dengan baik. Kita serahkan pada pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Komen tajuk yang anda inginkan di ruangan komen untuk dimasukkan ke dalam ucap seru angkasa. Astrolab signing off from space.